Selain Dobby Layan Diri, wartawan kami juga membuat tinjauan di Pasar Tani ini kerana Pasar Tani juga sudah mula beroperasi seperti biasa sejak semalam. Dan soalan sama turut diajukan, adakah SOP yang ditetapkan dipatuhi peniaga dan pengguna? Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Tinjauan kami ke beberapa lokasi Pasar Tani di Ibu Negara mendapati kebanyakan peniaga mula beroperasi seperti biasa. Di Pasar Tani kekal selayang, suhu badan setiap pelanggan diambil sebelum memasuki pasar dan wajib memakai pelitup muka untuk berada di premis perniagaan. Manakala, peniaga menyediakan cecair pembasmi kuman di tapak perniagaan masing-masing untuk kegunaan pelanggan. Pihak berwajib pula mengambil langkah proaktif dengan memaparkan papan tanda pematuhan penjarakan sosial di setiap premis. Pintu masuk kita memang ada rela jaga. So, macam suhu badan, nama dan nombor telefon, still kita masuk dalam list book dan pemakaian hand sanitizer lah. Memang diwajibkan. Pakaian mask pun dewasa, kanak-kanak dan warga emas tu memang kita tapis jugalah daripada dekat farma ni. So, terasa memang dari segi safety tu memang kita ikut SOP lah. Happy lah. Sudah lah kerja. Itu dua bulan lebih dulu rumah main boleh nge. Semua orang pakai ini bagus lah. Semua sama-sama jaga sendiri lah. Macam saya pakai ni. Pakai mask ni. Kemudian dalam handbag saya ni memang ada sanitizer saya bawa. Lepas tu ada botol air. Ada pen. Saya bawa pen saya sendiri. Tisu basah pun ada. Jadi itu persediaan saya lah untuk dari diri saya sendiri lah kan, untuk cover diri saya lah kan. Macam itulah saya buat. Sementara itu, kunjungan ke Pasar Sentul, kerja-kerja Nyah Kuman sedang dilakukan sebagai persediaan pembukaan kepada orang awam esok. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang berkuat kuasa semalam nyata memberikan keregaan buat seluruh masyarakat. Selain kebenaran rentas negeri, kelonggaran turut diberikan kepada para peniaga pasar untuk kembali beroperasi seperti biasa di samping menjana ekonomi negara. Namun, pematuhan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan perlu dipatuhi demi keselamatan bersama. Ingat, anda kini bertanggungjawab sepenuhnya menjaga kesihatan diri dan keselamatan negara. Kita jaga kita, kita jaga negara kita. Fahmi Zaidi, RTM.